Si, nah ini volume di handphone kita nyalakan di nomor 5. Gelora untuk yang pertama. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita sedang berada di mobil Alphard. Video sebelumnya kita sudah bikin untuk video dari mixer masuk ke mobil. Itu menggunakan listrik langsung dari rumah ya. Tapi sekarang kita bikin lagi satu video. Jadi saya sudah beli AC adaptor buat di mobil, khusus buat di mobil. Dan nanti kita akan karaoke di dalam mobil ya. Jadi contohnya seperti ini. Alat-alat yang digunakan sama seperti yang kemarin ya. Pakai mixer yang MG06X. Dan ada yang beda lagi, kita menggunakan mic wireless ya. Yang kemarin-kemarin kan pakai yang mic kabel, sekarang kita pakai yang mic wireless. Jadi item barangnya apa aja? Di sini sudah ada AC adaptor 1, terminal ya, saya bikin sendiri. Ini yang ada grounding ya. Ini isi 6 lubang. Dan mic wireless merek Audar Pro AP926 tipenya. 2 mic, jadi nanti bisa duet lah gitulah ya. Terus untuk kabel, karena untuk di mobil itu harus ada groundingnya biar nggak dengung ya, makanya saya solder sendiri untuk dari jack Canon female ke kabel 3,5. Jadi nanti kita tetap masuk di aux ini ya. Dan untuk pemutar musik kita menggunakan jack 3,5, tapi ditambah lagi untuk jack receiver. Ini murah, harga paling ya 30.000 lah. Ini bluetooth receiver, jadi nanti kita nggak usah pakai kabel lagi ya. Terus ada lagi kabel adaptor buat ke receiver dan ke mixer. Nanti untuk di mixer saya akan taruh begini. Oke, saya akan taruh di bawah di sini biar tidak mengganggu di saat nanti mau karaoke, mau supir atau mau penumpang juga nanti nggak kehalang biar kita karaoke gitu ya. Ya, untuk AC adapter ini juga saya sudah pakai ya lebih dari 4 hari, tapi masih oke-oke aja, makanya saya bikin video buat karaoke di mobil. Saya juga sempat baca komentar dari teman-teman, masukan dari teman-teman ya, katanya AC adapter ini memang nggak bagus, tapi selama saya pakai 4 sampai 1 minggu itu sama sekali tidak ada yang dengung ya. Jadi cocok lah buat di dalam mobil. Saran saya kalau lagi di mobil sendiri, teman-teman jangan karaoke ya, karena bahaya buat keselamatan sendiri ya. Usahakan ada supir lah di sebelah, jadi kalau kita mau karaoke itu lebih enak. Kalau kita karaoke sendiri, nanti malah nggak fokus di jalan. Itu saran dari saya ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Sekalian kita langsung rapikan juga untuk item-item barang ini di sini. Sekarang pertama kali tetap kita ngambil yang stereo out karena ini saya. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Ngambilnya dari jack Canon female, kita masukin di sebelah sini, stereo out ya, atau sebutannya main out. Nah, untuk keluarnya saya menggunakan kabel yang asli Kanare, saya solder sendiri 2 meter kalau nggak salah. Kita masuk ke aux ini, jadi output dari mixer kita masuk ke inputnya tip mobil. Jadi usahakan untuk di mobil teman-teman harus ada aux input ya, yang di tip mobil. Oke, setelah itu teman-teman nanti pilih menu aux in, aux input gitu ya. Dan untuk mic wireless ya, ini satu set isi 2. Jadi sekarang kita langsung masukin saja di mixer. Saya masuk di mic line nomor 1. Oke, seperti itu. Dan untuk musik, ini AC musik saya masuk di nomor 5 dan 6. Boleh lah. 5 dan 6. Nah, dan di jadi nanti untuk volume yang di musik saya atur di nomor 5 6. Untuk di mic saya masuk di mic line nomor 1. Oke, sekarang kita kasih adaptor dulu. Ini adaptor dari mixer ini ke mixer. Oke, sekarang kita colok lagi. Ini dari terminal ya. Terminal masuk ke AC adaptor. Nah, ini yang kan khusus buat yang rokok itu loh biasanya ya. Volume kita naikin sampai kalau bisa 40 aja deh ya. Oke, sekarang kita nyalakan untuk mixer. Ini sudah nyala, ini asli dari listriknya di mobil gitu loh ya. Dan kita nyalakan di receiver.
Dan sekarang tinggal yang Bluetooth receiver saya pisah, saya nggak masukin di apa, di AC adapter itu, saya masukin di tip mobil ini, ya, AC adapter. Sekarang kita connect dulu. Ya tadi kan kita masuk di nomor 56 untuk musiknya ya. Sekarang kita colok. Nah, oke, sekarang kita cari nama Bluetooth-nya dulu. Sekarang kita coba nyalakan musiknya dulu ya, sebelum kita rapikan, oke? Saya tes mic dulu deh. Oh, iyo. Kita masukin 40 untuk volumenya. Nah, ini sudah nyala. Ci. Ah, 1 2. Mantap coy. 1 2 1 2 2 1. Sekarang kita nyalakan untuk echo-nya. Ci. Saya naikin lagi volumenya. Untuk di EQ saya atur di flat saja ya. Ci. Ini posisi flat. 1 2 1 2 ciris. 1 2 1 2 2 2 1. Ini feedback juga loh kalau ini nih. Ci a tis. Feedback loh ya. Form V juga semuanya. 1 2. Kita nyalakan echo. Ci low. Ci low. Mantap. Tinggal kita nyalakan musiknya. Ini karena kita connect di Bluetooth. Ci. Nah, ini volume di handphone. Kita nyalakan di nomor 5. Tis 1 2. Iya, 1 2. Si lo fungsi semua ya, mantap. Oke, jenis ya. Sekarang kita akan rapikan dan nanti kita akan tes di luar ya. Jadi sekalian kita karaoke di mobil. Oke, kita mulai. Ya, sekarang sudah kita rapikan juga untuk di mixer di bawah ya, receiver di bawah juga, tak terangin, dan terminal di belakang ini di bawah sini nih soalnya. Oke, dan mixer kita nyalakan, receiver juga kita nyalakan ya. Oke, sekarang kita cus panggil dulu supirnya ya. Janji suci ya guys. Malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu yang pertama dan terakhir. Ini lagi jalan, jadi kita nggak ngada-ngada, asli dari listrik mobil. Saya duduk di sebelah sini aja ya, biar nampak. Tuh yang pertama dan terakhir, jangan kau tolak dan buatku hancur. Tak akan mengulang, ku meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu. Kita pakai dua mic ya, biar duet sih. Oke, mantap. Sejujurnya ku tak bisa, bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, aku mengingatkanku pada dirimu. Mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku.
sejujurnya. Kita bisa. Ya, itu tadi kita sudah nyanyi di jalan ya. Bagaimana suaranya teman-teman nanti dengar menggunakan headset? Kalau saya nyanyi di sini pasti sudah enak karena bawaan dari speaker APV ini memang sudah oke ya, karena dari buat musik dan dengar lagu juga sudah enak banget untuk speakernya. Kekurangannya apa? Kekurangannya hanya satu ya, ditambah subwoofer lebih enak, bassnya lebih ada gitu lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Perlu diingat teman-teman, untuk di mobil jangan karaoke sendiri dan jangan bawa mobil sendiri ya, karena bahaya buat keselamatan sendiri. Ini hanya bereksperimen saya. Saya Hendra Trianto, thanks for watching. Mantap.